Halo Sobat Infonotaris.id, saya Riki Sanjaya, praktisi hukum di Kota Malang. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai resiko notaris nih Sob, ya kan? Nah, kalau menurut saya resiko notaris itu ada dua Sob, ya kan? Pertama, resiko pekerjaan, dan kedua, resiko ekonomi. Nah, untuk yang resiko ekonomi ini jarang banget nih Sob dibahas sama orang-orang, bahkan juga jarang banget dibahas sama organisasi notaris sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit nanti, tapi sobat harus tunggu nonton sampai habis ya. Nah, Sob, kita bahas dulu dari yang pertama nih Sob, resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan notaris itu kita bisa bilang seumur hidup Sob. Jadi artinya apa seumur hidup? Meskipun notaris itu udah pensiun, dia masih tetap mengemban tanggung jawab Sob, ya kan? Nanti itu akan kita bahas lebih detail Sob, ya kan, di kesempatan mendatang. Nah, simpelnya kalau saya membagi resiko pekerjaan di notaris itu ada 3 Sob. Apa aja sih? Yang pertama itu resiko administrasi Sob. Jadi banyak di dalam pembuatan akta ya, banyak terjadi kesalahan ketik, kesalahan-kesalahan typo yang mungkin dilakukan oleh staf kita, atau mungkin kita juga meriksanya kurang sebagai notaris kurang teliti. Nah, itu juga menjadi resiko. Resikonya apa? Kalau misalnya nanti terjadi suatu sengketa di antara kedua belah pihak, itu bakal diributkan Sob, ya kan? Hanya mengenai soal typo itu, ya kan? Jadi kita sebagai notaris harus lebih hati-hati dan waspada terhadap akte yang kita buat sebagai notaris nih Sob. Nah, yang kedua itu resiko perdata Sob. Kita sebagai notaris itu tadi kita bahas mengenai resiko administrasi, kali ini ada resiko perdatanya juga. Resiko perdata itu apa sih? Ya kan sebenarnya. Nah, resiko perdata ini sebatas akte yang kita buat nih Sob, ya. Jadi kalau misalnya akte yang kita buat ternyata dibuktikan oleh pengadilan merugikan salah satu pihak atau justru kedua belah pihak, ya. Nah, itu kita akan bisa kena resiko perdata, salah satunya yaitu harus ganti rugi nih Sob, ya. Misalnya contohnya apa ya Sob? Misalnya contohnya ya pengikatan jual beli ya Sob, ya kan? Misalnya jualnya harga jual beli di dalam perjanjian tertulis 500 juta. Kemudian sobat sebagai notaris malah tidak teliti atau justru mengganti atau bagaimana, sobat saya tidak tahu, tapi ditulis hanya misalnya 50 juta, ya kan? Artinya di situ ada 450 juta yang hilang, yang harusnya diterima oleh penjual, tapi gara-gara akta sobat yang sobat buat justru jadi hanya terima 50 juta, yang tadinya 500 juta jadi 50 juta. Nah, karena akte yang sobat buat itu, jadi sobat harus mengganti rugi ya kan sebesar 450 juta. Gampangnya ilustrasinya seperti itu Sob. Resiko perdata, ya kan? Nah, yang ketiga, resiko pidana nih Sob. Aduh, kita sebagai notaris tadi kalau resiko administrasi pertama, kedua resiko perdata, dan ketiga resiko pidana nih, ya kan? Resiko pidana ini apa? Nah, biasanya yang sering menjerat resiko pidana dari notaris itu nih Sob, yaitu pemalsuan Sob. Ya, pemalsuan apa? Biasanya pemalsuan tanda tangan. Misalnya nih Sob, ya kan? Jual beli ya, di dalam jual beli atau jual beli saham misalnya ya. Dalam jual beli saham itu penjual biasanya misalnya harus butuh tanda tangan persetujuan pasangan Sob, ya. Nah, tapi karena sobat kenal dengan penjualnya, kenal baik, dan sobat tahu mungkin istri dari penjualnya ini tidak benar ya, suka selingkuh, matre, suka menghamburkan uang. Jadi sobat sebagai notaris membantu sahabat sobat ini meniru tanda tangan dari istri pasangannya tersebut. Nah, kan artinya itu pemalsuan ya Sob. Ketika nanti sengketa dan terbukti bahwa tanda tangan itu dipalsukan baik sobat maupun sahabat sobat, sobat sebagai notaris juga bisa dapat ikut turut serta atau juga sebagai tersangka utama dalam pemalsuan tanda tangan itu. Dan sobat akan menanggung resiko pidana dari akte yang dibuat oleh sobat sebagai notaris.
Kira-kira itu sob. Simpelnya menurut saya, 3 risiko pekerjaan dari notaris. Nah, kita kemudian lanjut kepada risiko ekonomi. Loh, risiko ekonomi ini apa nih sob ya, di dalam notaris? Ya, kalau menurut saya, notaris itu mungkin apa ya, entrepreneur sebenarnya ya, tapi diselimuti oleh seorang pejabat yang memang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akte sob. Tapi dari segi operasional, kita sebagai notaris itu tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah, artinya dari gaji, dari barang-barang, dari strategi, semua itu menjadi beban atau menjadi kewajiban dari notaris itu sendiri. Jadi menurut sobat sama kan entrepreneur dengan notaris. Nah kita kalau lanjut soal risiko ekonomi itu, saya buat simpelnya tuh ada 3 sob, ya kan. Pertama, salah perhitungan sob, ya kan. Nah, salah perhitungan ini apa? Jadi sobat, ternyata salah perhitungan antara modal yang harus dikeluarkan dan juga yang ditagihkan itu berapa. Misalnya contoh ya kan, sobat menagih ke klien sobat sebesar 5 juta rupiah, ternyata ongkos pengurusannya sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini sobat sudah rugi 5 juta rupiah. Jadi itu yang disebut salah perhitungan sob. Jadi untuk next time ya sobat juga harus hati-hati nih, sebelum memberikan harga kepada klien, sobat harus menghitungkan terlebih dahulu, ya kan, kira-kira modal yang harus sobat siapkan itu berapa untuk suatu pengurusan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan karyawan sob, ya. Risiko ini adalah kesalahan karyawan itu. Itu juga bisa dimungkinkan nih sob. Loh, contohnya apa? Ya kan, kesalahan karyawan dengan ekonomi di sini. Nah, misalnya nih sob, ya kan, dalam proses perubahan akta PT itu kan kita harus membeli voucher sob ya di Kemenkumham, dan ternyata karyawan sobat atau staff sobat melakukan kesalahan input ya kan, sehingga sobat harus melakukan perbaikan atau justru melakukan perubahan lagi ya. Nah, itu tentu ada cost yang harus dikeluarkan sob ya kan. Tentu kesalahan karyawan ya pasti sobat sebagai notaris yang akan menanggung resikonya kan, begitu. Nah, yang ketiga itu adalah cash flow sob ya, masalah pengelolaan keuangan. Nah, ini juga penting sob ya kan. Maksudnya gimana nih pengelolaan keuangan? Ya, kita kenal lah sob, di dalam prakteknya biasanya misalnya dalam jual beli itu pajak-pajak biasanya dititipkan di notaris terlebih dahulu, kemudian notaris yang akan membantu membayarkan kepada bank ya. Nah, seringkali yang terjadi adalah notaris memakai duit pajak dari klien-klien sob. Aduh ya kan. Jadi akibat campur aduk ya antara duit operasional dan juga duit pribadi, akhirnya notarisnya ternyata tanpa sadar memakai duit yang seharusnya pajak dibayarkan ke bank, malah dipakai untuk keperluan pribadi sob ya kan. Ketika nanti kliennya menanyakan bagaimana progres berkasnya, ya sobat sendiri, karena uang pajaknya ternyata sudah terpakai. Nah, ini penting untuk sobat supaya lebih berhati-hati ya. Dan kalau bisa sih sob, menurut saya antara rekening dari pribadi dan operasional perusahaan itu mending dipisah deh sob ya kan. Selain kebaikan sobat sendiri yang tadi saya sebutkan, selain itu juga kebaikannya apabila diperiksa pajak yang dianggap justru mungkin itu pendapatan sobat, padahal bukan kan sob, ya kan, itu kan hanya pajak titipan saja. Kira-kira begitu sob, dua resiko umum dari notaris menurut versi saya. Jadi sob, kesimpulan di dalam episode kali ini, sobat harus lebih berhati-hati deh, ya kan, bagaimana tadi mengenai pekerjaannya, kemudian juga bagaimana cara mengelola keuangan. Nanti di episode selanjutnya kita akan sharing mengenai bagaimana cara-cara atau tips bagi sobat supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan profesi sobat, dan juga bagaimana tips bagaimana mengelola keuangan dan juga menjaga keuangan notaris itu agar tetap sehat. Oke sob, ketemu lagi nanti dengan saya Ricky Sanjaya di dalam kesempatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe di infonotaris.id. Sampai jumpa.